Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Gresius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada schedule Ayu Ting Ting hari ini. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting official update schedule info hari ini. 7 Januari 2022, Ayu Ting Ting hadir di Brownies TV jam 12.30 bersama Ivan dan juga Wendy serta Ruben Onsu. Meriah dan juga keren ya sahabat. Ini sahabat yang ingin melihat Brownies, jangan lupa setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya diawali dengan yang manis-manis dan juga cantik dan juga renyah. Ayu Ting Ting hari ini sedang menikmati makanan-makanan spesial khas dari The Halu Cafe. Dan hari ini Ayu Ting Ting sedang berkunjung nih di The Halu Cafe. Bagi sahabat semua yang ingin nongkrong bareng dengan keluarga, pacar dan juga saudara, boleh deh nongkrong di The Halu Cafe. Insya Allah nih hari ini Ayu ada di The Halu Cafe. Dan pastinya bisa ngobrol dan juga nyanyi bareng bersama Ayu nih. Bagi sahabat, selamat menyaksikan. Dan inilah schedule Ayu Ting Ting hari ini. Dari Brownies TV, Ayu langsung menuju ke The Halu Cafe bersama Bilqis Humairah Raja. Mencicipi berbagai macam makanan khas dari The Halu Cafe dan pastinya makanan-makanannya terjangkau harganya dan pastinya enak pemirsa. Oke sahabat, selamat menyaksikan beberapa informasi mengenai Ayu Ting Ting hari ini. Bagi sahabat, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga kegiatannya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yummy guys, selamat makan ya. Sumpah ini enak banget. Aku makan beef teriyaki ya ini ya, beef teriyaki namanya. Salah deh yakiniku. Ya pokoknya beef lah, ini enak banget. Aku minta pedas requestnya. Tadi udah baca doa ya guys. Untuk kulit. Enak banget. Gak main-main. Harganya murah, tapi kita puas, enak. Pakai telur. Gak pedes. Aku request pedes guys. Bisa request mau pedes atau enggak. Mau weekend nih. Kan aku kulit di The Halu Cafe. Ini ada beef juga. Aduh. Pakai telur. Beef yakiniku enak banget ini. So yummy guys. Selamat makan ya. Sumpah ini enak banget. Aku makan beef
beef teriyaki ya ini ya, beef teriyaki namanya. Salah deh yakiniku. Ya pokoknya beef lah ini enak banget, aku minta pedas requestnya. Tadi udah baca doa ya guys. Untuk kulit. Empat. Enak banget. Gak main-main. Harganya murah. Tapi kita puas, enak. Pakai telur. Gak pedas. Aku request pedas guys. Bisa request mau pedas atau enggak. Semuanya komen sebanyak-banyaknya di video terbarunya Kishu yang akan tayang besok hari Jumat pastinya. Kalian komen di situ, kalian tulis nama Instagram kalian, karena nanti hari Sabtu aku akan umumin 10 pemenang untuk hadiah 10 juta rupiah buat kalian yang udah subscribe channel YouTube-nya Kishu TV. Jadi jangan lupa besok Kishu TV tayang video terbaru, dan kalian komen di video terbarunya Kishu TV besok hari Jumat. Jangan lupa cantumin nama Instagram kalian, dan nanti Sabtu aku akan acak dan aku akan umumin secara live di Instagram aku kira-kira siapa 10 orang pemenang yang dapetin 10 juta rupiah. Oke, jangan lupa guys, tulis komen sebanyak-banyaknya sekaligus nama Instagram kalian di tayangan video Kishu besok hari Jumat. Yang ingat ya, komennya di video terbaru di YouTube Kishu TV. Besok videonya akan tayang, ada video terbaru di YouTube Kishu TV. Jadi kalian komen di situ sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa cantumin nama Instagram kalian juga. Pengen nonton Kishu TV, buruan langsung ke channel YouTube. Hola Kishu, udah kembali lagi. Jadi buat yang pengen nonton Kishu TV, buruan langsung ke channel YouTube kita sekarang, karena ada tayangan terbaru, video baru, video yang waktu aku masih liburan di Amerika ini sama Bilqis, seru banget. Yang mau tahu keseruan kelucuannya Bilqis, ini kocak banget Bilqis. Aduh, pokoknya nonton deh di episode Kishu ini, lucu banget episode yang sekarang. Jadi buruan langsung aja ke channel YouTube Kishu TV, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Buat yang belum subscribe channel YouTube Kishu TV, subscribe sekarang juga ya guys. Oh iya, aku janji mau bagi-bagi hadiah ya. Udah 2 juta subscriber, aku bakal bagi-bagi hadiah buat kalian semua. Tungguin ya, pokoknya pantengin terus Kishu TV. Jangan lupa
like, share, komen, nonton berkali-kali, subscribe sekarang juga. Dan buruan nonton, ini ada episode terbaru, video terbaru, lucu banget. Yang mau tahu keseruan Bilqis, kekocakan Bilqis nih di episode ini, buruan. Sama keripik ikan sambalado dari Penting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini ciparah. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena ini kalau siap order langsung habis. Ordernya juga bisa di Shopee. Penting Kuliner. Keripik ikan sambalado, cuting, kemasannya juga rapi, jamin enak dan ketagihan. Ada deh guys, enak banget sumpah, ngampol. Buruan, ada di Ting-Ting Kuliner. Di rumah setiap hari dan hampir dimakan setiap hari guys, tapi ulinya Nurul Agri Rustami. Ulinya lembut banget, tapenya manisnya pas. Ini makanya cepet banget habis. Buruan kalau mau order, order dari sekarang. Tapi yang paling enak nih Nurul Agri Rustami. Kalau aku, tapenya ditaruh di kulkas jadi dingin. Kalau ulinya jangan, jadi enak makannya. Cuma paling enak cuma Nurul Agri Rustami guys, buruan order. Cepet banget soalnya habisnya. Manisnya enak banget, kulinya lembut.